Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas ini dari Batang ya Kang ya? Dari Batang. Nih. Nah, sekarang bisa duduk sebentar gitu? Lara? Lemes. Bismillah. Ini ya di sini boe buka open donasi karena di sini sampean kan minta sendiri mau pulang ya. Keluarganya juga pengen sampean cepat pulang. Bukannya boe di sini enggak bantu sampean berobat loh ya. Karena ini operasi di sini harus operasi besar juga teman-teman ya. Ya. Terus itu pertamanya gimana bisa cerita karo ngobrol nganu? Pertamanya gatel begini nih. Segitu. Dikaruk-karuk jadi gini gitu. Iya. Itu mungkin dari dalam udah wis tok konjerone lah Kang lah ya. Nah, untuk teman-teman yang karena masih memang enggak ada biaya di sini, bukannya enggak mau itu ya, bukannya enggak mau boe enggak mau bantu berobat di sini mboten, dikarenakan keluarganya masih juga pengen pulang. Jadi kalau bagi teman-teman yang memang ada sedikit rezeki pengen nyumbang untuk pengen ngasih bantuan buat Mase, bisa langsung transfer ke rekeningnya keluarganya ya. Rekeningnya mau aku tak anu neng kene sih. Rekeningnya di sini. Iki nggih. Nggih. Benar. Siska Lestari BRI niki ya. Ini 25 hari udah kayak gini Kang, langsung drop ngeten. Yang dirasain cuma gatel-gatel gitu aja. Ini tuh keras ya, keras ini. Nanti. Jadi turun 25 kilo ya? Iya. Insyaallah. Orang Batang. Wong Batang ya Kang ya? Batang. Orang Batang guys, jadi untuk teman-teman yang ya mau mendonasi silahkan langsung kirim ke keluarganya tadi ya, Indonesia. Sedang gak tau nih, gak tau nih, larak kok gak tau. Kita live nggak apa-apa ya? Rasanya ini piye gue? Panas. 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 Nang awake panas ngoten. Iya. Gejalanya itu tumbuh satu benjolan terus gatel katanya. Nah, selama 25 hari ini langsung gede-gede-gede begini guys, teman-teman. Iya, tambah banyak. Tambah banyak gini. Ya. Iki ras awak iki entek kabeh iki awaknya udah. Ya itu. Jadi untuk teman-teman benar-benar jaga kesehatan. Apa nih? Perut teh. Wih, kayak gitu. Langsung kayak gini. Ya wes ditutupin nih. Besok udah mau pulang teman-teman. Prosesnya kemarin alhamdulillah dibantu sama pihak KDI. Jadi kemarin MD langsung pasporan terus besok pulang. Jadi untuk teman-teman kalau yang mau donasi silakan langsung ke sini. BRI langsung ke sini aja. Ini istrinya ya? Istrinya ya. Langsung ke keluarganya masih aja gitu loh teman-teman ya. Bukannya di sini nggak mau berobat, masih di sini karena biayanya juga besar sekali. Ya terus mereka juga masih sama keluarganya meminta agar masih pulang itu. Ya. Iya. 25 hari langsung drop begini guys. 25 hari ya Kang ya. 25 hari. Oke. Apokat.
Tak, alhamdulillah mau orang muntah rasaan. Hmm? Wes. Tutupan akan karo gini. Itu kelenjar getah bening kayaknya udah. Ini lho, kerasi pol ini, ininya. Ininya tuh. Keras banget di sana. Jadi untuk teman-teman benar-benar jaga kesehatan kalian ya. Sakit apa ini? Kelenjar getah bening lho. Banyune rambe wong. Tinggal sedotan ya. Tak cukup ini sedotan gitu. Minta sedotan Mbak Bintang, masih. Sedotan di situ. Mbok ayo beli satu kardus tadi, heeh. Ino, enggak boleh kayak gitulah. Ya. Doain aja semoga cepat sembuh ya, guys. Aduh. Ya, makasih doanya Daniel, makasih. Jaluk, enggak ada itu kan sedotan kah? Enggak. Dah, itu disarankan harus operasi. Itu kanker. Kanker getah bening. Sinte. Itu di sini operasi harus membutuhkan uang yang banyak, guys. Karena masih enggak mempunyai tidak mempunyai air, tidak mempunyai askes itu. Ya kan keluarganya sama dia sendiri memang mau pulang gitu. Jadi di sini boy ya, tadi kan ada live di itu. Katanya suruh open donasi kalau mau untuk teman-teman yang menyisihkan sedikit rezeki, silahkan langsung transfer ke rekeningnya keluarganya langsung biar bisa dipakai untuk kebutuhan rawat di rumah gitu loh. Yang kemarin kan MD, kemarin baru menyerahin diri, setelah menyerahin diri hari itu juga minta bantuan sama pihak KDI, langsung bisa pasporan dan besok pulang teman-teman gitu. Nganten Kang? Gak ada? Ada lah. Si. Orang yang ngarep kene kok. Ini kan di sini kan. Oh, akhirnya jus. Hanya kawan nak nak. Oke, wes kene. Tolong jaga nesek ya. Bisa nak masih sing jago Kangi, matur suwun. Nggak sama tangan terlalu siji ya. Padahal ini rombakku loh kok. Iya weh, sampun. Nge. Udah gitu aja teman-teman ya. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Panjang umur. Kelancaran dalam segala hal. Dan pulang sehat. Eh, semua nukwi. Bani, metune. Ya, rakam telepon ini panas. Papi anu nih, kan. Jadi makannya keluar kayak gitu. Dimakannya keluar kayak gitu guys. Susu ya pak? Susu. Nah, susu ya, beruang. Ya. Malah rawan. Teh. Susu kan ada suka nggak nih kopi kok? Ya. Kan anget omongin. Kue. Itu buat ini, buat yang kopi ireng. Ya udah untuk teman. Mbak yang warung sik ya. Ini kita mulai lagi sesok. Ya. Ya wis.